Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha aynal yaqin, thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah wa fi hadal masa al-mubarak insyaallahu ta'ala. Nah, terima kasih kepada ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya di mahasiswa, ya program studi pendidikan agama Islam, sekolah tinggi ilmu tarbiyah, STIT Sirojul Falah, Bogor. Ya, masih di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah, ya, filsafat, pemikiran, Islam, filsafat umum, filsafat ilmu, dan filsafat pendidikan agama Islam. Tapi tiga terakhir sebenarnya ya. Tapi kalau di jadwal itu ada dua. Yang pertama adalah filsafat umum atau pendidikan. Ya, yang kedua adalah filsafat pendidikan agama Islam. Baik ya, kita mulai ya. Sebenarnya kalau di dua jam ini biasa saya buat dua sesi ya. Tetapi kemarin agak sedikit mohon maaf karena ternyata maghribnya itu enggak sampai jam 6 gitu ya, jadi mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Jadi mungkin kita sampai setengah 6 atau setengah 6 lebih lah gitu ya. Baik, sebenarnya kita ada 3 sesi ya. Sesi pertama adalah review ya. Sebenarnya saya pengen tanya-tanya nih ya, tanya-tanya biasa secara acak nih. Mudah-mudahan sore ini di saya kebetulan nih suasananya agak-agak spesial ya, karena saya bukan di rumah, bukan di kampus juga gitu ya. Saya di luar ini, di satu tempat di sekolah yang agak kurang kepakai ini ya gitu ya, di daerah Laladon ini, di Laladon ya. Baik, ibu dan bapak sekalian, sesi pertama adalah review. Saya ingin tanya ya satu-satu gitu ya, atau mungkin ada yang ingin bertanya gitu ya, atau bisa tukar juga, boleh bertanya dulu. Kemudian sesi kedua adalah sesi untuk pemaparan ya, kemudian sesi yang ketiga adalah sesi untuk diskusi atau bertanya. Nah, di sesi diskusi ini seperti janji saya itu, yaitu kita akan membahas bersama terkait dengan UTS yang pernah dilaksanakan, yang sudah dilakukan, ya, dan juga nanti akan saya review di sini, ya, sama-sama, karena kita adalah satu kelas, we are one team, gitu ya, jadi saling menguatkan, ya, saling juga memberikan masukan supaya kita bisa maju bersama-sama, ya, insya Allah lulus bersama-sama dan masuk surga bersama-sama. Amin, ya Rabbal Alamin, ya. Karena di sini ada sesepuh kita senior, tapi biasa nggak mau disebut senior karena memang masih muda ya. Pak, kemarin saya bilang kenal ke Abah Suhendi ya. Abah Suhendi kan mau presentasi dulu nih, jadi kita kasih kesempatan, apakah mau saya presentasi dulu atau mungkin Pak Suhendi mau presentasi dulu atau yang lain mau presentasi. Tapi bukan presentasi ya, menunjukkan atau men-share screen dari UTS yang kemarin sudah dilaksanakan ya, UTS yang sudah dikerjakan itu nanti akan saya kasih masukan, kemudian nanti perbaiki lagi, kemudian nanti di final session ya, di pertemuan sebelum terakhir UAS itu ada perbaikan lagi, sampai di hari P pelaksanaan UASnya itu nanti tinggal menyerahkan saja ya. Saya rasa semuanya sudah paham dan dipaksa setuju gitu ya, dipaksa setuju karena kadang-kadang kita memang perlu dipaksa sedikit gitu ya. Oke, tapi ada ketua kelas kita juga nih ya. Oke, kita tanya ke ketua kelas, mau sesi yang mana dulu nih Pak ketua kelas, silakan. Sesi ini Pak dosen mengenai pemaparan dari hasil ini, pikiran-pikiran yang kemarin UAS
Untuk UAS, ya, UAS UTS ya. Ya, betul. Silakan biar nanti ke depannya jadi bisa tercover semua dengan 40 sekian mahasiswa, sehingga per item, per satu per personal mahasiswa itu bisa dikasih masukan-masukan, mungkin mana yang kurang, apa bagaimana cara penulisannya, terutama yang kedua apa referensinya kurang itu. Terus yang ketiga bobot dari isi pengertian memang tentang kajian mata pelajaran apa kurang luas atau bagaimana perlu dikasih masukan. Ya, oke. Ada lagi Pak Ketua? Ya, saya harapkan sih kalau satu hari bisa 5 mahasiswa, karena kita kan kemungkinan 6 kali pertemuan lagi ya, 6 kali. Kalau rata-rata ada 40 kan harusnya 8. 8, 8 kali 5, 40 benar. 5 orang setiap harinya. Ya, oke, betul, setuju sekali ya, setuju sekali, dan itu sebenarnya memang yang saya harapkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Tadi mungkin kita kasih waktu nanti hanya 10 menit saja, karena nanti kan dikirim ke saya juga, nanti akan saya kasih masukan juga. Jadi satu orang itu 10 menit ya, 10 menit berarti kalau umpamanya 30 kan 3 ya. Kalau umpamanya kita ada 1 jam setengah saja kan berarti 150 tuh ada bisa 15 tuh ya. Bisa banyak ya, tapi nanti kita akan ini kan biasa 15, 10 sampai 15 menit satu orang. 10 menit sudah bisa ya. Oke, terima kasih Salimron ya. Nah berarti sebelum saya presentasi ya, mungkin kita kasih gini dulu. Saya nanti akan presentasi dulu lebih kurang 20 menit sambil ibu dan bapak sekalian yang 5 sampai 10 orang itu bisa menyiapkan diri. Tapi kita tentukan dulu Ustaz Imron ya. Ya, sekarang yang untuk hari ini nanti kita akan mulai dalam jam 4 lebih 45. Ya, kita akan mulai jam 4 lebih 45. Ya, sebelum itu saya mau presentasi dulu karena nanti penting juga, biasa aku ini cuma ngandelin mahasiswa doang gitu ya. Kayaknya dosennya enggak modal deh gitu ya. Enggak ya. Oke, kita tunjuk dulu Ustaz Ali Imron nih, kira-kira hari ini ada berapa orang yang siap, minimal 5 orang. Boleh raise hand. Nanti saya kasih waktu selama saya presentasi itu boleh menyiapkan. Mungkin saya tunjuk aja ya Pak dosen ya. Ditunjuk. Oke. Oh, udah untuk banyak ya. Pak Suhendi bisa hari ini. Terus Bu Ibu Maya. Terus Bu Neneng ya. Neneng ada nggak Neneng? Hadir Pak, tapi saya jangan terlalu pali. Nanti aja saya mah. Belum siap. Pak Nasehudin. Ya, terus Pak Dimas. Siapa Dimas? Halo. Iya Pak. Oke, siap ya nanti ya. Untuk di yang kemarin ditulis, disampaikan di grup, nanti biar dikomentari sama Pak dosen. Yep. Oke ya. Yang oke, terakhir ya. Mungkin Bu Sabaria kali ya? 5 orang jadi. Ada berapa orang semuanya? Bu Pak Suhendi, Ustaz Nasehudin, Bu Maya, Pak Dimas, satu lagi untuk Ibu, Bu Fitri angkat tangan tuh. Ya, siapa yang angkat tangan? Bu Fitri, Pak. Ya. Satu lagi. Yang lainnya nih besok. Bu Fitri, Pak. Oh, Bu Fitri ya. Bu Fitri, Pak dosen. Bu Fitri. Fitri. Ada berapa semuanya? 5. 5 ya. Kayak tambah 1 Pak Ketua nih kayaknya nih ya. Nanti belum, penutup. Ada di kerjaan. Jadi belum ini. Enggak, penutup sekalian ya. Doa aja nanti ya. Menghindar. Hadir kurang fokus. Ya udah, oke. Izin berarti saya akan share screen terlebih dahulu ya. Materi saya lebih kurang insya Allah kayaknya 15 menit, 20 menit lah ya. Selesai insya Allah ya. Izin share screen.